Karakter utama satu ini terkenal dengan pembawaan yang tenang dan dewasa bila dibandingkan dengan tokoh lain yang seusianya. Ya, dia adalah Genzo Wakabayashi. Penjaga gawang berbakat dari Jepang yang bisa mencicipi kerasnya Bundesliga Jerman. Selain itu, kalau di Indonesia punya Raffi Ahmad yang disebut Sultan, dalam Kapten Tsubasa, tentunya yang pantas menyandang Sultan adalah Genzo Wakabayashi dengan segala kekayaannya. So, tokoh idola banget deh Wakabayashi ini. Sebagai bentuk kekaguman kepada Genzo Wakabayashi, Digicreate akan merangkum transformasi Genzo Wakabayashi dari tahun 1981 sampai 2020 untuk semua versi, baik manga maupun anime. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendukung channel ini. Ini dia videonya. Penampilan pertama ada pada fase turnamen sekolah dasar. Kemunculan pertamanya ada pada manga Kapten Tsubasa 1981. Dengan topi khasnya serta baju dan celana panjang, digambarkan bahwa ia adalah seorang kiper berbakat yang bisa menangkis semua tembakan dari luar kotak penalti. Masih dalam fase yang sama, penampilan kedua muncul dalam anime Kapten Tsubasa 1983. Dengan topi merah berlogo Nankatsu, baju orange, dan celana merah. Sarung tangan yang digunakan berwarna hijau yang bercorak kuning. Aksinya di anime ini tidak kalah seru dengan versi manganya. Wakabayashi versi anime selanjutnya muncul pada era Kapten Tsubasa G. Baju yang dikenakan pada anime ini berwarna merah, mengikuti versi asli manganya. Warna baju merah juga tetap dipertahankan pada penampilan Wakabayashi versi anime Kapten Tsubasa Road to 2002. Pada versi ini, Wakabayashi memiliki penampilan yang sangat karismatik serta tatapan mata yang tajam. Versi ini jadi favorit Digicreate deh pokoknya. Dalam versi terbarunya, yaitu Kapten Tsubasa 2018, penampilan Genzo Wakabayashi digambarkan dengan pemain bertopi berwarna merah dan baju merah serta celana hitam. Uniknya, kombinasi warna sarung tangan di versi ini sama persis dengan versi anime tahun 1983. Oke, kita lanjut ke transformasi Wakabayashi di masa SMP disambung dengan masa kejuaraan dunia junior. Penampilan pertama muncul pada manga tahun 1987. Wakabayashi kala itu sudah bermain di Hamburg Junior. Selang beberapa tahun berikutnya, Wakabayashi yang bermain di Hamburg Junior diadaptasi ke dalam versi anime bertajuk Kapten Tsubasa Shin. Wakabayashi juga muncul dalam anime Kapten Tsubasa Road to 2002 dengan penampilan yang sedikit berbeda. Ia berambut panjang alias gondrong sehingga kelihatan makin keren. Nama timnya juga disamarkan dari Hamburg menjadi Grunwald. Masih pada manga yang sama, Wakabayashi berseragam Jepang untuk pertama kalinya ketika membela Jepang dalam kejuaraan dunia junior di Prancis. Kapten Tsubasa Shin juga mengadaptasi alur cerita kejuaraan dunia di Prancis ini dengan penampilan Wakabayashi berjersey warna hijau. Wakabayashi juga muncul dalam Kapten Tsubasa Road to 2002 saat membela Jepang di kejuaraan yang sama, yaitu kejuaraan junior di Prancis. Kita lanjut ke transformasi Wakabayashi berikutnya, yaitu kejuaraan U19 Asia dan kejuaraan pemuda dunia U19. Wakabayashi muncul dalam manga Kapten Tsubasa World Youth Version dan berlaga di kejuaraan U19 Asia. Penampilannya terlihat lebih kekar dan jangkung. Dalam turnamen ini, Wakabayashi bermain menghadapi lawan-lawan kuat seperti Thailand, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan China. Dia juga mengalami cedera parah saat berhadapan dengan China karena terkena tendangan meriam Soh Sun Ko. Silahkan cek video di atas ya untuk informasi lain terkait siapa Soh Sun Ko. Selanjutnya, Wakabayashi muncul dalam Kapten Tsubasa G dalam versi remaja yang mengikuti kejuaraan U19 Asia. Sayangnya, hanya pertandingan melawan Thailand saja yang ditampilkan dalam anime versi ini. Versi U19 ini ditutup dengan penampilan Wakabayashi dalam kejuaraan pemuda dunia, masih tetap dengan ciri khasnya bertopi dan bercelana panjang. Wakabayashi berjuang menghadapi tim-tim dari berbagai belahan dunia setelah pulih dari cedera yang disebabkan pertandingan melawan China. Fase berikutnya adalah fase di mana Wakabayashi sudah menjadi pemain pro di Hamburg yang ditampilkan dalam manga Kapten Tsubasa Road to 2002.
Wakabayashi terlihat sedikit berbeda dengan celana pendeknya. Pada fase ini, trio Hamburg yang terdiri dari Wakabayashi, Kaltz, dan Schneider telah pecah karena Schneider memutuskan hengkang ke Bayern Munich. Transformasi Wakabayashi selanjutnya muncul dalam manga Kapten Tsubasa Golden 23. Manga ini bertepatan dengan Piala Dunia 2006 di Jerman, sehingga jersey yang dikenakan Wakabayashi adalah jersey Jepang di Piala Dunia 2006. Informasi lengkap mengenai jersey tim Jepang pada Kapten Tsubasa bisa dilihat di video di atas ya. Masih pada fase U23, Wakabayashi tampil pada manga Kapten Tsubasa Rising Sun yang merupakan karya paling anyar dari Yoichi Takahashi. Ini adalah bentuk penampilan fisik Wakabayashi tahun 2020 dalam manga. Dari semua penjabaran tadi, kira-kira Wakabayashi versi yang mana yang menurut kalian paling keren? Coret-coret di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.